yang membuat fitnah pada dia ni, dia menanggung dosa besar. Dia tidak akan dapat masuk syurga kalau dia tidak minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Pilihan raya bukan medan untuk kita mengamalkan politik mekawali yang kita boleh bercakap apa saja demi untuk kemenangan. Saya kira ucapan Takyudin sudah pun melampaui batas dan menunjukkan beliau tidak beriman, menunjukkan beliau bukan ahli PAS yang sebenar. Seorang pengamal homoseksual tegar dilantik menjadi Perdana Menteri di sebuah negara Islam. Kita cabar dia ambil tindakan dalam mahkamah. Tapi sehingga hari ini beliau tidak mengambil apa-apa tindakan. Ini dah beliau. Itu berita berkaitan dengan diri dia sendiri, maruah dia sendiri. Dia tak berani untuk mengambil tindakan. Itu kita tak sakiralah cerita-cerita lama, nala karupan dan sebagainya. Banyak lagi cerita-cerita, cabaran-cabaran orang yang membuat dakwaan diliwat oleh beliau sanggup bersumpah dengan junjung Quran. Beliau sampai akhir tak berani untuk junjung Quran, bersumpah, laknat dan sebagainya. Inilah. Beliau sudah hilang ciri-ciri bagaimana yang sepatutnya ada kepada pimpinan PAS. Adakah pimpinan PAS, para asatizah PAS, ustazah-ustazah PAS bersetuju dengan politik yang saya kira terlalu gila ini? Takyudin mungkin sedang menyesal. Kalau saya ingin bertanya secara ikhlas kepada YB Takyudin, adakah anda gembira dengan ucapan anda itu? Adakah anda merasa puas hati dapat bercakap seperti orang yang tidak ada iman, seperti orang yang tidak kenal dosa dan pahala? Pada Takyudin, kekanda saya, ayanda saya, bertaubatlah. Perkara yang kamu lakukan ia satu politik, tetapi adakah kamu telah pun lupa dosa dan pahala? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Kita terima syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana fitnah yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ke atas Surah Anwar Ibrahim telah dilepaskan oleh mahkamah. Mudah-mudahan politik fitnah yang akan berlaku akan datang tidak akan wujud lagi. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Allah berfirman, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi mudah-mudahan politik fitnah yang mulai apa tumbuh di Malaysia ni tidak akan berlaku lagi. Kemudian saya sendiri akan sunat syukur 2 rakaat malam ini dan akan puasa sehari besok insya-Allah. Alhamdulillah. Dia kalau tengok pada sahih pun nampak terang-terang jahat. Anwar ni fizikal dia nak bawa diri pun teruk nampak. Nak duduk sakit, nak bangun lebih sakit lagi kerana belakang dia telah dah dirosakkan masuk dalam jail. Orang macam ni macam mana nak guna seks dengan orang muda? Benda-benda begini pun dapat faham. Orang muda boleh tendang Anwar Ibrahim kerana fizikal Anwar Ibrahim apa sangat. Tapi fitnah 10 tahun. Wartawan-wartawan yang membuat fitnah pada dia ni, dia menanggung dosa besar. Dia tidak akan dapat masuk syurga kalau dia tidak minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Sekarang ini maknanya kita nak syukur pada Allah Ta'ala dan yang buka pintu hati pihak peguam, pihak guam dan hakim untuk mendengar kami sebenar. Orang kampung pun faham benda-benda karut.